Semuanya, sorry tadi barusan ada. Apa-apa kok, Kak? Tapi ada telepon masuk. Terus, pulang udah masuk, Kak? Kita 6.35 mulai ya, Matthew. Siap. Nanti pilih share screen sendiri ya. Ya, Kak Paulus. Belum tahu. Masih nunggu ya, dari Kak Kristelnya. Iya, pilih share screen sendiri. Ujian. Oh, enggak tahu. Di share sama Mulan, Kak, katanya. Oh, ya. Oke, Mulan sudah masuk ya. Oh, sudah, Mulan sudah masuk. Kita 6.35 mulai ya. Halo, ada siapa nih? Intan, Alan, Kelly, Teres, Tere, hai. Kakak ingat Tere, Rahel, kakak juga ingat Jo. Jo itu gambarmu ya, Jo? Kakak. Ini dari kecil pintar.
kamu yang mulai stajo atau otodidak ini semua? Marceline, oh Celine sama Ken jadi satu ya? Ya, Gracia, Greg. Halo, Greg. Greg ini yang kakaknya Simen, dah. Simennya mana? Michael, Angel, Livi, Angelica. Oh, Angel sama Adi sekarang. Sip, mantap. Oke, kita 6-3-5 sudah. Silakan, Matthew. Musiknya, Kak. Oke, Kak. Halo, teman-teman. Hari ini kita balik lagi di Komsel. Sekarang kita mau mulai acaranya, tapi sebelum kita mulai, ayo kita dengerin lagu pujian dari WL hari ini. Soalnya siapa, Kak? Kak Kelly. Oke, Kak Kelly. Dipersilahkan. Thank you, Matthew. Halo teman-teman semua, jadi sebelum kita mulai komsel kita pada malam hari ini, kita mau menguji Tuhan terlebih dahulu ya. Oke. Okay. Liriknya, oh ya, oke. Okay. Kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi lagu kedua kita, yaitu More Than Enough. Buat teman-teman yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi masing-masing ya. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. World gets tough.
Thank you. Aku kembaliin ke Matthew. Oke, terima kasih banget Kak Kelly udah ngawali acara hari ini dengan pujian. Sekarang yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai acara komsel. Berkatilah acara ini agar dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan yang tidak diinginkan. Berkatilah juga pembicara kami hari ini agar beliau dapat menyampaikan materinya dengan lancar juga. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sudah kita sudah berdoa. Sekarang yuk kita sambut pembicara kita hari ini, Diakon Kristo. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Halo. Dengan teknis saya juga nggak terlalu paham. Oke. Suara saya apakah terdengar, teman-teman? Siap. Terdengar ya? Ya, jelas. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, dan terutama kita belajar mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tadi sudah diawali dengan lagu ya, teman-teman ya. Ada beberapa hal yang saya ketahui, karena misalnya kan saya masih pertama kali di sini dan belum kenal juga banyak dari teman-teman, nama dan juga asal dan mungkin usia juga. Nah, maka saya mau membagikan satu pengalaman ya, pengalaman, dan kita bisa belajar bersama nanti di sana. Dan kita nanti juga akan ada sesi di mana kita saling membagikan pergulatan. Apakah apa yang saya alami ini, saya sebagai seorang Kristiani yang sendirian, atau saya ini ternyata bersama banyak orang gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, apakah ada dari antara kita yang hari ini sudah berdoa rosario? Apakah ada? Sebentar ya. Apakah ada teman-teman yang sudah doa rosario? Silakan raise hand atau ketik di chat. Atau belum ada yang berdoa rosario hari ini? Belum ada ya?
Recording in progress. Apakah ada yang sudah berdoa rosario kali ini? Nah, mengapa saya katakan berdoa rosario? Oh ya, untuk siapa? Ini ya, Kak Vio ya. Saya Fatur sudah kirim. Itu silakan dibantu karena laptop saya sedang dan saya nggak ngerti, maka nanti dibantu Kak Vio ya. Nah, silakan dibagikan slide-nya, Kak Vio. Sembari menunggu, saya perkenalkan dulu nama saya ya, teman-teman ya. Saya adalah Frater Diakon Christo ya. Christo ya, bukan Presto. Kalau Presto bandeng nanti dikiranya. Nah, atau calon pastor, calon imam Keuskupan Surabaya, Projo Surabaya, yang menempuh pendidikan di S1 Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya dan lanjut pendidikan di Institut Teologi Yohanes Maria Vianney Surabaya. Dan ini saya sudah habiskan jadi diakon, menjalani masa perutusan diakonat oleh Bapak Uskup kita Surabaya di paroki Kristus Raja Ngerambe. Ngerambe itu di mana? Ada di Ngawi, kalau teman-teman tahu Ngawi itu masih naik lagi. Jadi saya ada di sekitar Gunung Lawu itu. Ya, menjadi anak gunung. Oke, nah kita mau bagikan slide-nya ini. Bisa ditunjukkan semua ya, bisa lihat semua ya. Judul kali ini adalah apa? Deus Profi Debit. Saya ulangi lagi ya. Deus Profi Debit. Nah, apa sih dengan Deus Profi Debit ini? Ini bahasa apa sih, Frater? Kok aneh sekali, kok Deus? Apa maksudnya Deus? Deus ex machina itu bukan. Ini bukan yang itu. Deus itu artinya Allah. Nah, Profi Debit ini, ayo, provide. Provide itu apa, provide? Profi Debit itu akan menyediakan, gitu. Provide, menyediakan. Maka ini bahasa Latin yang artinya Allah akan menyediakan. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini grammarnya masa depan itu apa? Future ya, future tense. Nah, ada apa dengan Allah akan menyediakan sebenarnya, teman-teman? Nah, malam hari ini kita akan sama-sama membagikan pengalaman kita, bersama-sama mengenal Allah. Apa sih yang akan disediakan Allah sebenarnya? Atau Allah itu mau menyediakan apa buat hidup kita? Mengapa sih kok gambarnya anak ini digandeng Yesus? Emang ada apa dengan Yesus dalam hidup kita? Memang Allah mau memberi apa dalam hidup kita? Nah, oke, bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, ini silakan teman-teman, kalau di rumah atau di tempat teman-teman saat ini, ada satu buah kertas, misalnya kayak flutter gini, ada satu kertas gitu, silakan teman-teman tulis 3 kekhawatiran teman-teman. Aduh, flutter, cemas, takut ada unsur-unsur itu. Misalnya saya khawatir misalnya nggak naik kelas, khawatir masa depan saya nggak tercapai, khawatir saya nggak masuk ke sekolah favorit, khawatir saya mengecewakan orang tua, atau khawatir dengan hidup saya sendiri. Silakan teman-teman tulis kekhawatiran masing-masing. Sebutkan 3 saja ya. Kan ada banyak kekhawatiran tuh. Misalnya khawatir nggak punya iPhone lah, khawatir nggak punya apa. Kok nampaknya remeh-temeh. Tapi memang benar ada, teman-teman. Frater menjumpai juga banyak dari teman-teman kita di luar sana itu khawatir kalau di sekolah nggak diantarkan pakai mobil. Itu khawatir. Saya ya mungkin meremehkan, tapi ternyata emang itu benar-benar jadi kekhawatiran mereka. Gitu loh. Ada juga yang khawatir kalau nggak bisa meneruskan usaha orang tuanya. Atau juga ada yang khawatir mendapatkan hati pasangannya. Nah, itu kan kekhawatiran mereka nih. Nah, silakan teman-teman tulis deh kekhawatiran teman-teman. Pakai di HP juga boleh. 3 aja ya, meskipun teman-teman punya kekhawatiran banyak. 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak kekhawatirannya. Oke, sudah ya. Kekhawatiran menjadi sombong, ya mungkin itu bisa. Atau kekhawatiran, jangan-jangan saya nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Khawatir kalau saya mengecewakan teman-teman di
CFM. Udah ya? Sudah tulis nih di kertas-kertas itu. Nah, Fatra kasih waktu lagi deh, 10 detik lagi untuk nulis kekhawatiran teman-teman. Ini, Fatra mau bagikan nih, kekhawatiran yang biasanya lebih ke dalam itu, kayak misalnya, dulu kan Fatra ini kan mau masuk seminari gitu. Kekhawatirannya apa sih? Maaf ya, suara masjidnya kedengaran. Kekhawatirannya Fatra tuh apa sih? Ya kekhawatiran saya nggak, takut nggak diterima di seminari gitu kan. Karena udah tes, udah berjuang, udah belajar sebaik mungkin, takut nggak diterima di seminari. Nah, itu yang pernah menjadi kekhawatiran. Atau mungkin saat ini Fater sudah menjadi diakon, duta pisan. Fater takut nih, khawatir kalau nanti Fater nggak punya pasangan kan, nggak punya pasangan hidup, nggak menikah. Lalu nanti Fater yang sakit, siapa yang merawat Fater nanti kalau jadi romo? Kayak gitu-gitu, khawatiran-khawatiran itu. Pasti teman-teman punya. Oke, silakan ditulis. Sekarang kita mau bersama-sama mengenal Sabda Tuhan. Bisa dilanjutkan slide-nya? Nah, mengapa sih kita kok khawatir sebenarnya? Satu hal, mengapa ya saya khawatir? Mengapa ya kok saya sampai di titik ini? Mengapa ya saya kok khawatir nggak punya barang ini? Atau jangan-jangan nih, teman-teman, Frater, syarat untuk menjadi orang bahagia itu adalah harus mempunyai apa, jam tangan Mi Band, harus mempunyai ini, harus pergi di sekolah A, sekolah B, harus punya bestie-bestie yang A, B, C ini. Syarat saya bahagia adalah itu. Maka saya kalau nggak dapat kebahagiaan itu, maka saya wajar dong kalau khawatir. Nah, ini ada penelitian terbaru, teman-teman, dari Universitas Columbia ini, saya catat. Nah, ternyata Fakultas Psikologi di Universitas Columbia itu mengatakan demikian, bahwa energi yang digunakan untuk khawatir dan energi yang digunakan untuk optimis itu berbeda. Jauh lebih melelahkan khawatir. Nah, daripada optimis. Energi yang dikeluarkan itu, ya demikian. Tapi khawatir itu yang diperlukan untuk kita keluar energi, untuk khawatir, itu besar sekali. Itu makan energi pikiran, si hati, dan makan energi materi. Itu yang buat kita merasa khawatir. Nah, kalau sudah tahu khawatir itu buang-buang energi, mengapa sih kita khawatir? Nah, sebelum masuk, Frater mau minta nih pengalaman dari teman-teman. Satu dua orang dulu. Sebutkanlah satu kekhawatirannya. Mau membagikan pengalamannya dulu nih, sebelum Frater lanjutkan. Ada? Atau khawatir, Frater, saya khawatir ditunjuk. Saya ditunjuk aja, membagikan pengalaman aja takut. Kan kita terpisah ruang, jadi nggak mungkin Frater. Please, Frater mau dengerin dong. Kalau ada... Matthew, angkat tangan itu, diakon. Silakan. Ya, Matthew. Oke, aku tuh kadang khawatir jadi sombong, karena banyak teman-temanku itu kadang kalau aku cerita tentang suatu achievement yang aku dapat itu mereka nganggapnya kayak sombong gitu. Oh. Jadi susah kalau ada achievement gitu terus mau cerita ke teman susah. Karena nanti yang dikira sombong lah, yang dikira sok hebat gitu. Aku dikira sombong ketika menyampaikan cerita-cerita gitu ya. Iya, Kak. Ada lagi nggak nih? Satu lagi deh. Satu lagi. Fatar pengen dengerin. Ada lagi deh, Kak. Jacqueline. Silakan, Jacqueline. Kejadiannya sebenarnya barusan terjadi, jadi agak sulit ceritanya. Jadi ya, give me some time. Intinya itu ya, nggak, teman saya tuh udah nggak banyak, terus barusan hari ini ya sedikit putus hubungan sama teman gitu ya, seru kayaknya.
Terima kasih. Apa? Tadi siapa yang ngomong tadi? Yang ngomong yang mana ini? Saya. Siapa namanya ini? Joaquin. Joaquin. Ya, kok. Oh iya. Terima kasih ya. Sudah membagikan pengalaman. Maaf, Lek. Gak jelas. Gitu, ya. Gak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar. Gak apa-apa. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah membagikan pengalamannya. Semoga itu menginspirasi kita. Nah, sebenarnya teman-teman, wajar nggak sih kita khawatir? Wajar nggak sih, Frater, kalau aku tuh pengen ABC, aku tuh pengen ini, pengen itu ke Tuhan. Wajar nggak sih? Sekarang ya, saya katakan sekali lagi ya ke teman-teman, itu semua wajar, oke? Okay? Nah, kembali lagi, mengapa kita khawatir? Jawabannya, selama ini, sama komunitas masyarakat kita, sama teman-teman kita, mungkin sama orang tua kita, udah dibentuk, kita udah di, apa ya, didikte sedemikian ini. Kalau kamu nggak seperti ini, kamu gagal. Kalau kamu nggak masuk sekolah ini, kamu gagal. Kalau kamu nggak mencapai ini, kamu gagal. Itu dikte-dikte. Yang harus teman-teman ingat bahwa apapun keadaan teman-teman, apapun, mau teman-teman sakit, mau teman-teman buruk, terendah, mau teman-teman nggak punya apapun, teman-teman tetap Allah. Nah, itu yang mau saya sampaikan, bahwa teman-teman berharga di mata Allah. Apapun keadaan teman-teman, mau teman-teman berkulit terang, kulit putih, berambut lurus, keriting, apapun keadaan teman-teman, teman-teman disayangi Tuhan. Nah, tapi kan Father, dapat ini, nggak dapat itu. Sekali lagi, apapun keadaan teman-teman, teman-teman berharga di mata Tuhan. Masalahnya, kita ini sudah dibentuk sama sekitar kita. Loh, kamu kalau harus dapat ini loh, harus dapat itu loh. Nanti yang buat kita khawatir. Jangan-jangan aku nanti nggak terkenal. Jangan-jangan followerku nggak sebanyak dia. Jangan-jangan likeku nggak sebanyak dia. Jangan-jangan aku nggak bisa ngikuti perkembangan game terbaru. Jangan-jangan itu kekhawatiran-kekhawatiran kita. Nah, sekarang, kita mau baca sama-sama sabda Tuhan. Silakan dilanjutkan slide-nya. Terlalu sibuk dengan masa depan yang belum pasti ya kan, kedepannya gimana? Kita sibuk. Lalu apalagi yang terakhir ini? Lagi? Terlalu jauh dari Tuhan. Karena yang kita pikirkan adalah hal-hal yang sifatnya menjauh dari Tuhan. Nah, itu yang buat kita khawatir juga. Selanjutnya apa nih selanjutnya? Kita mau buka kisah Abraham. Pasti teman-teman udah tahu lah, udah paham, bahkan sudah lebih ahli daripada saya. Nah, silakan teman-teman yang punya kitab suci dibuka, atau mungkin kitab suci online, atau di handphone, silakan dibuka. Kisah tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai, tahu ya lagunya. Ini khas ya, sebelum kita masuk, Father mau tanya ini, ada dua tokoh di sini. Di hijau ini siapa ya? Abraham. Abraham. Yang telanjang ini? Ishak. Ishak. Dia adalah putranya Tuhan sebenarnya. Dia itu putranya the only one. Kita lihat next slide-nya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Ini nggak banyak sih, cuma 8 ayat ya. Nah, Father bacain ya, supaya teman-teman simak ya. Kalau kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Kan? Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada keesokan harinya. Pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada
layangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Isa anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah kedua sama. Nah, silakan belajar. Nah, ini dia. Teman-teman pasti mengenal kan dua tokoh ini. Bapak Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Jadi Abraham ini tidak punya anak. Tidak punya anak sampai di usia tuanya. Dia masih mandul bersama istrinya siapa? Sarah. Dia mandul nih ceritanya. Nah, karena zaman dahulu buruk, jelek, sampai sekarang juga gitu mungkin ya orang nih. Kurang tahu. Dapatlah siapa anaknya tadi? Anaknya tadi siapa? Isa. Oke. Nah, lanjut slide-nya. Nah, ini dia. Sudah bangga kan? Waduh, udah usia sepuh begini, udah kakek nenek dapat anak selama ini yang dibangga-banggakan. Bisa dibayangkan teman-teman betapa Abraham sangat mengasihi anaknya ini. Tentu saja dia mengasihi anaknya. Lanjut slide-nya. Tadi dikatakan dalam kitab suci, Allah memanggil Abraham untuk suruh mempersembahkan siapa? Berikan siapa Ishak. Tadi? Ishak. Anaknya. Anaknya yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun sampai tua. Sampai Abraham sudah sepuh, berdoa, sekarang sudah punya anak digendong, udah gede. Allah ini maksudnya apa sih? Nggak jelas Allah ini. Suruh mengorbankan. Bayangkan teman-teman berdoa banyak hal, sudah dapat, diminta akal. Allah ini nggak masuk akal ini. Abraham, tapi Abraham percaya. Abraham membawa Ishak tadi kan ke Gunung Moria. Nah, lanjut lagi. Slide-nya. Nah, gambar ini sangat indah bagi saya. Kenapa? Bayangkan ya teman-teman, Abraham pengen punya anak, sudah dapat anak, lah kok Allah ini minta Abraham ini? Bayangkan, tapi Isa kan tadi tanya ke bapaknya, Bapak, mana anak domba untuk kurbannya ini mana Bapak? Dia tanya ke Abraham, Isa ini kan. Bayangkan betapa sedihnya Abraham saat itu. Betapa sedihnya. Sudah ingin punya anak, anaknya mau dikorbankan oleh dirinya sendiri, anaknya tanya ke Abraham, di mana Bapak? Mungkin Abraham hanya membatin ya kan? Bayangkan, yang disembelih, dia sendiri yang menggotong apa tadi itu? Kayu. Dia yang disembelih, dia yang membawa kayu, dia yang pergi sana sendiri. Betapa besarnya kasih Abraham kepada Allah. Kalau begitu, sampai sejauh itu. Kan Ishak tadi tanya ke ayahnya, Bapak, di mana? Kurbannya ini di mana? Kita udah sampai hampir sampai di tempat persembahan. Mana ini kurbannya? Allah mana? Tidak apa-apa tadi. Dikatakan apa tadi? Akan menyediakannya. Betapa percayanya Abraham kepada Allah akan menyediakannya. Mungkin dalam hati Abraham juga ingin nangis ya. Kamu itu nak yang akan aku sembelih itu kamu gitu. Abraham bayangkan, kamu yang akan sembelih. Tapi dengan percaya diri, dengan percaya imannya, Abraham mengatakan, Allah akan menyediakannya. Deus, benarlah teman-teman. Next slide-nya.
Atik mau disembelih nih, ya. Ishak mau disembelih, lagi ada suara, tanya, Abraham jangan kau apa-apakan anak. Kita menyediakan apa ternyata? Next slide. Nah, Allah sendiri yang menyediakannya kan untuk Abraham dan Ishak. Nah, sebenarnya mau ngomong apa? Ya, kita semua ini sebelumnya kita lihat. Kisah ini mirip kisah siapa? Ada bapak yang mengorbankan anaknya. Ayo, kisah siapa ini? Yesus. Kasih yang luar biasa ini. Iya, kasih Yesus. Sudah tidak ada kasih yang lebih besar, lebih dalam, lebih luas daripada kasih Yesus sendiri. Mencintai Yesus. Si Abraham tadi kan. Makanya tadi dia tanya, di mana bapak kurbannya ini, di mana kambingnya, dombanya ini di mana? Lah Abraham mengatakan tadi, Allah akan menyediakannya. Deus providebit. Tadi dikatakan demikian. Allah akan menyediakannya. Sekarang, Yesus pun demikian. Dikurbankan untuk keselamatan kita. Sekarang kita sendiri, teman-teman. Allah, Tuhan Yesus, aku ini. Kenapa aku udah berdoa kok belum dikabulkan? Kenapa aku punya kekhawatiran ini itu? Jawabannya ya tadi, Allah akan menyediakannya. Apapun kekapun yang teman-teman tulis tadi. Nah, sekarang, Father pengen ya, tadi kan sudah sharing dua orang ya, kekhawatirannya. Yang mau membagikan pengalamannya lagi. Kekhawatirannya nih, ada nggak satu orang aja? Bentar ya, Father minum. Ada enggak? Pater aku khawatir sharing. Ada enggak nih yang mau bagikan pengalamannya? Tes, suaranya kedengaran enggak, Pater? Dengar sekali. Oke, kalau kekhawatiran saya itu, ini yang paling dekat ya. Kalau saya itu khawatir kalau gagal dalam proses seleksi yang saya ikuti sekarang ini, Pater. Takut gagal ya? Iya. Soalnya udah tahap ketiga, kalau gagal sayang banget gitu. Itu sudah membagikan khawatirannya. Loh, Frater, doanya belum dikabul, berarti Allah itu gagal dong. Jawabannya gagal nggak? Sama sekali enggak. Bahwa Allah akan menyediakan untuk teman-teman, Allah akan menyediakan yang terbaik untuk teman-teman. Apapun keadaan teman-teman. Mau teman-teman gagal, orang lain bilang teman-teman, Allah memandang teman-teman dengan penuh kasih. Allah akan menyediakannya, apapun itu. Demikian juga Father tadi katakan tadi, khawatir nih karena diterima nggak ya, apa tabisannya, gimana kalau nanti masa tua, gimana. Karena Father ini kan nanti kan nggak menikah, begitu, gimana. Father bisiki ke dalam hati Father sendiri, Deus akan menyediakannya. Nah, terima kasih tadi saudara siapa tadi? Tio ya? Iya. Terima kasih. Dengan pengalamannya nih. Please, Father pengen dengar. Atau belum ada ya? Oke, nggak apa-apa deh kalau sekarang. Kak Vio, kita boleh masuk ke ini breakout room itu? Jadi, Father. Oke, jadi. Silakan slide-nya digeser lagi. Nah, ini ya teman-teman, silakan di screenshot atau dicatat atau gimana. Kita mau sharing nih dengan waktu yang terbatas, tentu saja. Ada 3 pertanyaan sharingnya nanti. Apa hal-hal yang membuatku takut dan khawatir? Silakan di-sharingkan, dibagikan di breakout room. Sampai terjadi, gitu. Mengapa ya sampai khawatir tadi? Takut dihujat netizen, takut dibilang ketinggalan zaman, takut dibilang susah, takut dibilang gagal, atau apapun itu. Dan yang terakhir yang paling penting, teman-teman, bagaimana cara Allah menolongku? Misalnya, Allah menyediakan bagi Abraham, dan bagi Father juga tadi, Allah sudah menyediakan
untuk teman-teman sendiri nih, apa sih kekhawatiran teman? Kenapa itu terjadi? Mungkin bisa diatur, Kak Vio? Baik, Kak. Mungkin dari Kak Paulus bisa dibantu untuk breakout room-nya. Oke, bentar ya. Oke, Kak. Cerita ke teman-teman Berna, kenapa teman-teman kan nggak tahu. Berna ini adiknya Kak Alvin. Bagaimana cara Allah menolongmu? Amin. Oke, lanjut ke Alvin, luar biasa. Aku ya? Oke. Hal yang membuat aku takut dan khawatir itu biasanya nilai-nilai. Aku ngecewain soalnya orang tua kan. Cara Allah menolong biasanya kita doa itu, kalau habis doa itu ada yang membantu kayak nasihati nilai itu gak apa-apa gitu, atau udah usaha gitu. Udah itu aja sih. Ini masih mute ya, ada suaranya. Oke, hai semuanya, malam. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa hal-hal yang membuat kamu takut dan khawatir? Yang lagi sekarang aku takutnya sama khawatir itu semenjak masuk sekolah ini kan kita udah tatap muka kan.
Nah, kan pastinya beda kan setelah kayak kita hadapi laptop, terus juga kita harus hadapin guru di kelas itu, menurut aku suatu tantangan yang berat sih. Soalnya misalnya dari nilaiku yang di kelas 10 misalnya bagus-bagus, nanti di kelas 11 pas tatap muka jadi rendah kan, itu hal yang kayak khawatir dan takut kayak kok gini kan. Jadi harus bisa beradaptasi lagi kayak apa ya, coba semaksimal mungkin kayak misalnya dulu waktu misalnya online masih kan bisa buka Google atau yang lain-lain, nggak perlu belajar. Mungkin kalau misalnya udah di kelas ini harus lebih banyak belajar sih, biar maksudnya ada ulangan yang dadakan atau misalnya presentasi tanpa harus bawa kertas kan, udah siap, ibaratnya udah siap, jadi udah nggak grogi lagi, udah ada prepare dari jauh hari, daripada kan agak jauh kan jomplang yang dari kita gampang ada Google kok, yang sekarang kayak nggak bisa buka HP harus dengerin, itu harus beradaptasi lagi kan. Ada yang nanti pulang jam 3 sore, terus kan nanti misalnya nanti di perjalanan sekolah nanti terus ketiduran kan, itu juga hal yang khawatirkan, itu juga bisa harus mulai sekarang aku juga coba buat beradaptasi itu semua sih. Mengapa itu terjadi? Soalnya mungkin ya karena masa COVID-nya mungkin udah juga turun, jadi ya udah bisa tatap muka lagi. Guru-guru menyarankan juga lebih apa ya, lebih enak tatap muka daripada kamu harus lihat layar terus kan. Maaf, bagaimana cara Allah menolong kamu? Aku biasa berdoa sama Tuhan, terus cerita juga sama Tuhan kayak kira-kira aku bisa nggak ya hadapin hal itu, kayak soalnya sama diri sendiri kan nggak yakin bisa ngelakuin hal itu, soalnya ya cukup mungkin ya anak yang naik ke kelas 11 mungkin boleh cukup berat, apalagi misalnya ada KKN yang lagi naik ke kan, itu hal kayak berat banget, kayak ya puji Tuhan kalau misalnya nilainya masih bagus. Jadi ya kan kalau misalnya kita tetap berusaha kan, kita juga butuh Tuhan kan, nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri, kita pastinya butuh Tuhan. Halo, dengar ya kak? Ya. Masalahnya ya samalah, hampir sama sama yang lain. Kan sekarang udah tatap muka dan ya karena tatap muka itu kak, jadi beda aja. Bagaimana cara Allah menolong ya, mungkin dikirim orang yang bisa nolong aku gitu kak. Ya. Masalah yang buat khawatir ya saya. Takut takut sama takut sama khawatir itu apa? Takutnya ya kehilangan teman mungkin. Sebenarnya ada masalah sih, cuma ya susah aja ngomongnya. Sorry, lem sale lama.
Ya, yang buat aku takut sama khawatir kehilangan teman, terus siap lagi ya sih. Mengapa itu terjadi? Ya, mungkin saya sendiri yang agak maksa-maksa gitu, jadi ya pikiran itu juga. Bagaimana cara nolong ya? Misalnya ya doa terus. Ya, begitulah. Wah, saya sih masih masih belum tahu ya, cur. Khawatirnya saya mungkin khawatirnya mungkin tentang masa depan gitu, sama kayak yang lain khawatirnya, khawatir biasanya sih khawatir ke mencapai impian saya untuk lebih lebih be confident ya, sesuatu kayak itu lah. Regression dalam menghadapi ketakutan dan khawatirannya dapat pertolongan apa enggak? Maaf, gimana? Mengapa? Nomor tiga. Oh, nomor tiga. Nomor tiga itu bagaimana cara alam menolongku ya? Oke. Bagaimana cara alam menolongku? Mungkin gimana tuh? Mungkin saya saya apa ya, mungkin dari keilmuan dari Allah bisa menolongku untuk menjadi orang yang tidak khawatir mungkin. Saya kurang tahu. Ya, kadang kita juga belum bisa menyelamati, bukan menyelami, bukan apa ya, belum menghafal gimana campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Iya. Yeah. Tapi sebenarnya tangan Tuhan ada di bersama kita, terus matanya selalu tertuju kepada kita. Sometimes kita nggak menyadari, kita malah merasa kok nggak ditolong. Itu kan Kak Manti kadang yang merasakan seperti itu. Mana Tuhan, mana Tuhan. Tapi iman itu penting. Betul ya, Christian ya? Iya, betul sih. Tapi ya masih ada imannya. Masih ada imannya. Harus, mungkin kalau saya lebih percaya Allah, mungkin mungkin saya nggak khawatir lagi gitu, jadi nggak khawatir lagi. Ya betul. Kak Manti itu kalau naik pesawat itu takut, ada rasa takut deg-degan. Tapi itu juga termasuk khawatir. Tapi ketika sebelum take off itu Kak Manti berdoa rosario, itu somehow gimana tanpa bisa kita apa ya kontrol, itu rasa khawatirnya bisa hilang, sungguh hilang. Jadi karena rasa khawatir itu nggak bisa kita ciptakan, maksudnya uncontrol, tiba-tiba aja muncul rasa takut itu. Tapi setelah berdoa, rasa takut itu bisa hilang. Nah, itu menurut Kak Manti ya, itu jawaban nomor tiga buat Kak Manti juga. Kayak khawatir. Saya jadi teringat sesuatu sih. Jadi kayak khawatir saya itu ketemu ngobrol, mempunyai konversasi dengan orang ya.
So, saya juga punya masih ada masalah gitu, masih ada khawatirnya. Jadi biasanya kalau di sekolah saya nggak terlalu berbicara atau ngobrol. Jadi itu juga salah satu khawatirku. Mungkin dari jadi kalau ada imannya mungkin bisa jadi relax gitu. Kayak misalnya berdoa mungkin berdoa dan baca rosaria mungkin. Ya. Itu aja sih. Oke, Kak Maki mau share ini. Saat ini ada rasa imannya lemah. Katanya itu terasa iman lemah. Aku kok gak percayaan, aku kok meragukan kemampuan Tuhan. Itu katanya Kak Maki itu taruh tangan di sini. Tuhan beri saya rahmat iman. Ngomong begini, setiap pagi Tuhan beri saya rahmat iman. Itu menurut Kak Maki menolong. Terus kalau misalnya Kak Nanti merasa sangat gak sabar, Tuhan beri saya rahmat sabar. Tergantung butuhnya saya apa. Ya seperti kata frater tadi, Tuhan Yesus akan menyediakan. Oke, Kak Alvin lanjut. Ya, makasih ya Kak. Sama nanti. The way Grayson ini yang mana sih? Grayson... Grayson kan? Grayson, saya baru sih di sini. Ah, I see. Makanya Kak Wanti itu pikir-pikir di Amazing Race kemarin ikut apa enggak, kok enggak ada namanya. Iya, yeah, dibagi sama mama saya, jadi aku bingung ya, apa ya, ini komsel tentang apa. Welcome. Mamanya siapa? Jangan-jangan Kak Manti kenal. Wah, kayaknya gak tahu ya. Kayaknya mama namanya Mary sih. Tapi kayak Kak Manti gak pernah kenal ya. Mengkem dong. Coba diajak mengkem sama Kak Alvin. Mungkin. Gak tahu. Mengkem dong. Kita foto bentar. Biar inget yang mana orangnya. Ya, bisa ya. Nggak kelihatan full. Oh ya. Nggak kenal. Nggak kenal. Welcome. Ya baru saja sih. Oke, lanjut ke Alvin. Kita boleh kembali ke main room, Kak Alvin.
Oke, sudah kembali semua. Oke, Kak Kristo sudah kembali semua, adik-adiknya. Ya, mungkin bisa sharing dulu dari room 1 siapa? Oke, dari roomku, ayo siapa yang tadi yang mau sharing? Ada nggak anak? Kayaknya keluar ya. Oh itu Michael, halo Michael. Oh nggak bisa unmute. Oke. Kalau gitu buat room 1 bakal aku wakilin aja. Jadi tadi di room 1 hal-hal yang membuat takut dan khawatir. Yang pertama tadi takut gagal dalam proses seleksi, takut akan masa depan, takut gagal jadi siswa. Habis itu khawatir soalnya masih kepikiran mau kemana. Gitu. Sebentar, aku mau buka aktif dulu ya, sebentar. Oh, udah. Oke. Okay. Terus, buat yang kedua, mengapa itu terjadi? Soalnya, tadi teman-teman ada yang cerita kalau belum punya pengalaman dan takut akan hal baru. Takut kalau ketimpa masalah yang besar yang nggak bisa dihadapin. Habis itu, kurang mempersiapkan diri. Dan ada juga yang cerita kalau beasiswa itu merupakan harapan satu-satunya bagi dia. Lalu cara Allah menolong, bagaimana cara Allah menolong itu? Pertama, Allah memberikan ketenangan hati lewat apa yang telah kita miliki saat ini. Lalu yang kedua, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, lewat bimbingannya. Tuhan yang membimbing jalan hidup. Dan lewat cara Tuhan menolong kita itu lewat Tuhan mengingatkan dengan cara yang menurut kita ya, di luar ekspektasi kita. Mungkin itu Matthew dari kelompok 1. Oke. Sekarang room 2 dipersilakan yang membawa. Silakan. Iya, kalau dari kelompok Bibi, diam. Jadi kan pastinya kita punya kekhawatiran masing-masing, ketakutan masing-masing kan. Mungkin hal itu terjadi karena ada sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan. Mungkin ada dari kelompok, mungkin ada yang privasi, mungkin. Tetapi puji Tuhan dari kelompok kami itu mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan begitu kita dengan begitu kita apa ya kita di situ bakal ditunjukkan jalan yang benar dari Tuhan, yang mungkin masalah itu bisa diselesaikan dengan campur tangan Tuhan, karena kita nggak bisa mengandalkan tak kemampuan kita, diri kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Baik. Ya, sekarang room 3 aku yang membawa. Jadi tadi kami membahas beberapa kekhawatiran kami, seperti khawatir kehilangan teman, khawatir sombong, khawatir gak bisa renang, dan khawatir gak bisa ambil jurusan dan sebagainya. Nah, caranya itu terjadi macam-macam sekali, karena ada yang
drama renang, ada yang temannya menganggap dirinya tersombong, dan ada yang ragu untuk memilih jurusan, dan cara Allah menolongnya mereka juga unik sekali. Ada menerima adik kelas, ketemu adik kelas, terus ada yang juga nanya kok kepada Tuhan doa gitu, ya mungkin dari kelompok kami gitu ya. Oke, sekarang kelompok 4, siapa yang membawakan? Dari kelompok 4 itu, apa hal-hal yang membuatku takut dan khawatir? Ada yang takut gagal, takut kehilangan, takut nggak naik kelas atau dapat nilai jelek. Mengapa itu terjadi? Karena overthinking, kurang siap, kurang serius, takut mengecewakan orang sekitar, dan takut kesepian. Bagaimana cara Allah menolongku? Dapat bantuan dari orang terdekat, misalnya seperti keluarga atau teman-teman. Kadang Roh Kudus yang membantu, habis itu doa tiap hari dan minta tolong sama Tuhan. Dah. Bagus sekali ya. Oke, sekarang terakhir kelompok 6. Silakan. Dari kelompok saya ya. Kelompok saya di Wakilin Devlin. Silakan. Dari kelompok tadi, ada yang khawatir mengecewakan orang tua, ada yang takut tidak bisa menggapai cita-cita, dan tidak bisa lulus SMP, dan juga ada yang takut dibully teman-temannya. Bagaimana Tuhan menolong kita? Itu dengan kita harus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan terus memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tidak perlu khawatir pada masa depan yang belum pasti. Kita fokus pada masa saat ini, karena Tuhan pasti selalu akan membimbing dan memberikan kita yang terbaik. Masih. Oke, siap. Diakon Kristo, apa bisa memberi kesimpulan dari acara hari ini? Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan pengalamannya, sudah memberikan kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman. Ya kan, kesimpulannya bahwa kita semua punya kekhawatiran masing-masing. Ada yang khawatir tadi nggak lulus SMP, takut mengecewakan orang tua, takut nggak bisa renang, takut nggak bisa mendapat cita-cita yang kita inginkan, beasiswa lah. Nggak, takut nggak bisa menggapai apa yang kita harapkan. Oke, hari ini kita sama-sama belajar menjadi seperti Ishak tadi. Gimana Tuhan, aku udah punya ini, gimana ini yang harus, apa untuk masa depan aku gimana nih? Lalu teman-teman sendiri saat ini bisikan ke hati teman-teman, masing-masing dibisikan, Deus Profi Debit. Deus, sama-sama, Deus Profi Debit. Allah akan menyediakannya. Apapun keadaan teman-teman, biarkan Allah sendiri yang menyediakan bagi masa depan teman-teman. Kekhawatiran teman-teman. Untuk menutup hari ini, kita Father bacakan terakhir ya. Dari Matius bab 6 ayat 26. Matius bab 6 ayat 26. Pandanglah burung burung menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Nah, kalau burung, apalagi teman-teman, pasti berharga dan dipelihara oleh Tuhan. Kita sama-sama mengerti, apapun kecemasan teman-teman, punya kecemasan teman-teman, punya kekhawatiran juga teman, sahabat atau siapa, Mama, halo temanku, bestiku, siapapun, katakan Deus Profi Debit. Ya, dalam kesedihan apapun katakan Allah akan menyediakan yang terbaik buat teman-teman. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semua kekhawatiran kita serahkan kepada Allah. Tuhan berkati kita semua.
Thank you banget Diakon Crystal. Sekarang ada newcomer di Teen Spirit ya, bernama Grayson di grupnya Kak Manti. Boleh memperkenalkan nama, sekolah, kelas, dan tahu Teen Spirit dari mana? Silahkan. Grayson. Saya? Ya. Gimana? Pertama, perkenalkan nama, sekolah, kelas, dan tahu Teen Spirit dari mana? Silahkan. Nama saya Grayson Tan. Sekolah di IPH. Tahu spirit dari mama saya. Kelas berapa? Oh, kelas SMA 3. Welcome, Christian. Oh, iya. Happy to have you here. Thank you. Christian bisa ketikkan nomor WA-nya di chat ya. Nanti oh, bisa ikut WA group gitu? Iya, yeah, ada grup WA-nya. Oh, oke. Okay. Lanjut, Matthew. Di chat ya? Iya, di chat. Saya kirim ke Kak. Ke Kak Manti saja ya. Manti aja. WhatsApp ya. Applause teman-teman translation emoji applause. The live applause juga boleh. Oke, kita sekarang sudah di penghujung acara ya. Yuk kita akhiri dengan lagu pujian dulu, Kak Kelly. Silahkan. Oke. Thank you banget Kak untuk pujiannya.
Yuk kita foto dulu. Apa yang kamu fotokan? Lalu siapa Kak Pio nih? Atau Kelly? Ada yang fotoin enggak? Kalau enggak ada, saya enggak apa sih. Yuk teman-teman bisa on-cam semua yuk. Yuk on-cam, Pos, Dilan, Maria, Cucu, Grayson, on-cam yuk, Marcel, Nalini, Joquin. Ayo yang perlu. Ayo on-cam, on-cam. Marcel, on-cam, Marcel. Tania. Ayo Thailand, Joquin, Angelica, Cecilia, Michael. Angelica. Tania, ayo on-cam yuk. Tania, on-cam. Joaquin. Ayo, yang belum on-cam. Tera, Yurika. Hari ini kita banyak ya, Kak Lanti ya. Iya, luar biasa ini. Ada 300. Michael. Michael, on-cam. Michael Antoso. Ayo mulai. Yes. Oke, kita mulai ya. Tiga, Dilan. Yuk mulai Kak. Hari ini ada dua buat, jadi bisa ditahan posenya. Siap semua? Tiga. Yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, tambah yang kedua. Siap. Satu, dua. Tiga. Oke, sudah Kak. Oke, siap. Untuk pengumuman ada komsel minggu depan. Jadi yang baru-baru ikut lagi ya. Ya, ya. Terima kasih penutup. Terima kasih ya, penutup ya, sebentar ya. Oh iya, boleh diapkan. Teman-teman kalau mau nanti misalnya mau buat story, mau buat apa di Instagram, di WA atau di media, jangan lupa Deu tulis Deus profit debit ya. Tahu bahwa Allah menyelenggarakan hidup teman-teman. Oke? Okay? Ya. Selamat malam. Oke, diakon. Kita gunakan Deus profit debit. Di hashtag Deus profit debit. Yang gede. Oke, okay, silakan Matthew. Ya. Sekarang kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengakhiri acara komsel. Berkatilah kami supaya aktivitas yang nanti akan kami lakukan dapat berguna bagi kami. Amin. Dan berkati juga Diakon Kristo, pembicara kami malam ini, agar selalu diberkati terus dan sehat sentuh sehat di tiap harinya. Amin. Bapa, Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you semua. Bye. Thank you. Thank you. Semua. Ya, Thank you. Yo, kita kemakan Dewa Sprofi Debit. Sprofi Debit. Siapa keluar ya? Sampai jumpa semuanya. Thank you. Welcome ya. Film ini enggak baru tak Kak Vio. Dilan grupnya udah lama Kak. Oh, Cecilia di grupnya Kak Audi tadi baru bukan Cecilia. Saya juga nggak tahu. Kalau Cecilia kayaknya pernah lihat. Pernah lihat lagi kok sebelum ini. Ini ya kawan Krista perlu dipanggil lagi apa enggak? Enggak usah, enggak apa-apa. Enggak usah. Oh, kita lanjut diskusi. Oke, kita udah beres semua ya. Semuanya. Okay.